warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Isbilinda, Prodi Bisnis Digital Semester 2, nomor pokok mahasiswa 21130009. Nah, di sini saya adalah perwakilan dari Program Studi Bisnis Digital, ingin mengajak kawan-kawan untuk bergabung bersama kami di Institut Teknologi dan Bisnis Lembah Dempo, khususnya Program Studi Bisnis Digital. Sebelum bergabung bersama kami, kamu harus tahu dulu nih apa itu jurusan bisnis digital. Nah, di sini saya akan menjelaskan. Jurusan bisnis digital merupakan jurusan rumpunan ilmu terapan yang mengaplikasikan bagaimana proses merancang suatu bisnis digital. Ilmu yang akan kamu peroleh di jurusan ini apa saja sih? Ilmu yang akan kamu peroleh di jurusan ini merupakan perpaduan dari bidang ilmu manajemen, bisnis, sistem informasi, hingga teknik informatika. Lalu, apa saja sih tujuan dari prodi bisnis digital ini? Prodi bisnis digital ini bertujuan mendidik kamu di era ekonomi digital yang merespon kebutuhan global zaman sekarang dengan berfokus pada pembelajaran seputar bisnis digital dan teknologi digital. Lalu setelah kamu lulus dari ITB Lembah Dempo, jurusan Prodi bisnis digital itu prospek kerja apa saja sih yang akan kamu peroleh? Prospek kerja Prodi bisnis digital itu biasanya masuk ke perancangan bisnis berkelanjutan, manajemen pemasaran digital, konsultasi bisnis, analisis manajemen bisnis, konsultan pemasaran digital, manajemen pengembangan bisnis, digital marketing staff, marketing analisis, supervisor pemasaran, hingga entrepreneur dan lain-lainnya. Nah, setelah itu kamu juga akan mengantongi kemampuan, pengetahuan, dan keahlian yang bisa kamu dapat dari program bisnis ini. Apa saja sih? Misalnya, kemampuan yang akan kamu peroleh dari jurusan bisnis digital ini adalah kemampuan manajerial, kemampuan komunikasi, kemampuan negosiasi, kemampuan melakukan observasi, kemampuan melakukan analisis, dan kemampuan meneliti, dan yang lain-lainnya. Nah, berikut ada beberapa saja alasan yang akan kamu pertimbangkan untuk masuk ke dalam program bisnis digital. Pernah nggak sih kamu penasaran tentang bagaimana cara orang sukses agar menjalankan bisnis online? Tentu saja, bukan hanya sekedar memperhatikan produk estetiknya saja, tapi perlu juga mengimplementasikan suatu bentuk promosi atau upaya pemasaran lainnya yang membutuhkan strategi dan teori tertentu. Maka dengan berkuliah di jurusan ini, kamu bisa mempelajari mata kuliah yang akan memperdalam kemampuan kamu terkait dengan hal ini. Selain itu, kamu juga akan terjun langsung ke dalam program magang seperti kerja praktik. Lalu lulusan ini juga sering dicari oleh berbagai macam perusahaan. Lulusan bisnis digital juga pasti mempunyai kemampuan yang hebat dalam mengenai suatu bisnis hingga kamu bisa sudah menjadi sarjana jurusan ini tentu dapat terjun dalam bidang yang meliputi konsultasi bisnis, keuangan, perbankan, analisis sistem, analisis data, hingga bekerja di suatu e-commerce terbesar di Indonesia. Jurusan bisnis digital ini juga dapat menciptakan lapangan kerja sendiri yang bermanfaat bagi orang lain, mempunyai basic ilmu strategi, bisnis digital tentu saja membuatmu sangat teliti dan sabar dalam memproses merintis bisnis online. Tidak ada yang mudah memang, tetapi dengan segala pengalaman dan kemampuan, tentu saja kamu akan lebih menonjol serta percaya diri ketika memulai membangun bisnis berbasis digital startup sendiri, bukan? Ilmu yang kamu dapat semasa kuliah ini pasti sangat berguna di kehidupan nyata. Dengan hadirnya jurusan bisnis digital ini, tentu bisa menjawab segala keresahan jiwa bagi orang-orang yang hobi berbisnis digital, menambah pengetahuan dan terkait dengan teknologi. Tentu saja karakter diri akan berkembang menjadi lebih detail, kritis, teliti, observan, dan lebih berpengalaman memecahkan masalah rasional. Maka kedewasaanmu ketika berbisnis tentu saja akan lebih baik bila dibanding dengan orang yang masih awam. Ada beberapa orang yang hanya pandai dalam teori pembelajaran tetapi kosong dengan praktik yang menghadapi realiti hidup. Nah, selama kamu berkuliah di bisnis digital ini, kamu akan bertemu dengan banyak orang hebat yang bercerita tentang pengalamannya. Hal ini akan menambah pengetahuanmu dan membuatmu lebih banyak dan lebih mudah untuk menganalisis data dan mengambil keputusan. Nah, itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Dadah!